warga Manggung, Kelurahan Ngalang, Kapaniwon, Gedangsari, adakan gugur gunung atau kerja bakti Ahad 20 Maret 2022. Gugur gunung kali ini adalah membuka akses jalan yang melintasi antar RT yang berada di padukuhan Manggung. Konon ada 3 kakak yang terisolir di lokasi ini karena belum adanya akses jalan masuk kendaraan bermotor. Selain itu, nantinya setelah dibuka akses jalan ini juga akan memperlancar kegiatan warga untuk bertani dan mengambil hasil pertanian. Pembukaan akses jalan ini direncanakan sepanjang 1,5 km dengan lebar lebih kurang 2 meter dengan dana patungan warga Padukuhan Manggung, Kelurahan Ngalang, Kapaniwon, Gedangsari. Untuk pembuatan jalan lintas RT, Pak, anu Mas, dari RT 2 sampai RT 4. Panjangnya ini dari RT 2 tembus RT 4 itu kira-kira 1.500. 1.500 nggih. Iya. Direncanakan nanti lebarnya berapa meter? Lebarnya 1,5 meter. Anggarannya hanya swadaya masyarakat dan juga untuk ini Mas, kepada dermawan yang ingin menitipkan amal kebaikannya di sini, saya terima dan akan saya salurkan apa sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua itu saya ngundang kepada calon DPR, juga DPR itu kalau bisa untuk kerjasama ke sini, nanti kan bisa istilahnya itu apa, saling tolong menolong gitu. Ya paling enggak 1 tahun Mas. 1 tahun gitu. Ya. Terbuka bisa dilalui kendaraan bermotor. Ya, nanti rencananya. 1 tahun gitu. Ya. Ini jalan tembus lintas RT dan yang kedua itu buat mengeluarkan itu ada yang terisolasi warga, ada 3 kakak itu biar bisa jalan pakai motor, tidak hanya pakai kapal kaki maksudnya Mas. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapaniwon, Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV. We'll be right back.